dan subscribe channel ini ya. Nyederhanaan, tapi biar teman-teman biar ingat aja ya. Jadi satu adalah udah pasti karbohidrat itu harus dikontrol. Dua, udah pasti proteinnya itu harus diprioritaskan. Dan yang ketiga, nggak perlu takut sama lemak selama kita mengkonsumsikan lemaknya dari sumber yang alami. Jadi tiga hal ini yang menjadi catatan bagi kita. Maksudnya apa, yuk kita bahas. Jadi pertama, teman-teman sekalian, kecenderungan yang terjadi kenapa orang gemuk itu hampir sebagian besar itu disebabkan karena konsumsi karbohidrat yang berlebihan. Satu, jadi jumlahnya itu pasti biasanya banyak. Kedua, juga biasanya adalah jenis atau sumber pilihannya. Nah, kalau kita memakai salah satu indikator dari kecepatan gula masuk dalam darah itu yang disebut namanya indeks glycemic. Nah, semakin indeks glycemicnya semakin tinggi, biasanya seratnya semakin rendah. Nah, yang jadi keunikan daripada sesuatu yang alami itu biasanya gula itu selalu temenan sama serat. Itu kalau berbicara karbohidrat. Seperti misalnya mungkin kayak buah-buahan, contohnya yang paling gampang aja ya, atau umbi-umbian. Jadi dia ada kandungan gula, tapi juga bareng sama seratnya. Jadi secara alami, kita memungkinkan untuk mengkonsumsikan itu. Pada dasarnya sehat. Tapi uniknya sekarang ini, dengan teknologi yang semakin canggih, kita berusaha untuk membuat yang namanya refining. Refining itu artinya mengolah si karbohidrat itu menjadi yang lebih utama, itu lebih kepada unsur rasa gitu. Jadi rasanya yang penting enak. Jadi dibikin sehalus mungkin, saking halusnya. Bahkan kadang-kadang buah aja, kadang-kadang seratnya dibuang, kulitnya dibuang, diambil airnya aja gitu ya. Di satu sisi rasanya tentu emang enak, tapi di sisi lain jadi tantangan adalah kandungan gula dari buah, si fruktosanya tentunya otomatis akan jadi lebih cepat, dan nanti bisa disimpan ke dalam sel lemak. Makanya kenapa terjadinya proses lemak baru, gitu, lemak baru yang disebabkan oleh glukosa. Itu yang disebut dengan namanya de novo lipogenesis. Proses lemak baru yang diciptakan oleh si karbo. Nah, gitu ya. Dan hampir sebagian besar kebanyakan kita gemuk itu karena memang kebanyakan makan karbo yang disebabkan oleh karbo-karbo olahan. Yang paling populer adalah, yang nomor satu adalah tepung terigu dan turunannya. Kita temui di mana? Di mie, di roti. Nah, mie juga termasuk kue tiaw, termasuk lagi yang lainnya. Lalu di kue-kuean, itu pasti ketemu terus. Setiap kali kita ada event kegiatan, pasti. Atau di snack-snackan ya, termasuk keripik, kerupuk, dan sebagainya. Kue pun juga sama, ada kue kering, ada kue basah, dan sebagainya. Kita hampir kena di sana. Termasuk juga hidden karbohidrat, yang kesannya adalah dia itu protein gitu. Misalnya kayak bakso, ceritanya kan yang diangkatnya kan si ayamnya, atau yang diangkatnya si ikannya gitu, atau yang diangkat sapinya gitu ya. Tapi pada dasarnya karbonya tinggi ya, misalnya kayak pempek juga sama, yang diangkat adalah ikannya, tapi ternyata ada kandungan karbohidrat. Somainya pun juga yang diangkat, somainya bakso, tahu, ikan gitu ya, tapi karbonya tinggi. Tapi sekali lagi teman-teman ya, biar saya nggak diprotes sama sahabat-sahabat saudara saya yang jualan pempek. Jadi ini saya makan ini juga enak kok ya. Cuma ini kita lagi ngebahas secara teori aja. Ya, jadi bukannya maksudnya nggak boleh makan ini, nggak ya sama sekali. Tapi poinnya kita hanya membuat satu investigasi, kita lihat datangnya dari mana aja ya, dari sini gitu. Sekali-sekali boleh nggak saya menikmati makanan kuliner Nusantara ini, kita nikmatin aja nggak apa-apa. Cuma nggak memungkinkan untuk kita bilang, aduh hidup saya hampa karena saya hari ini belum makan pempek. Nah nggak boleh gitu ya. Jadi bukan itu gitu, tapi lebih kepada ini jadikan sebagai fun aja. Tapi poinnya adalah waktu kita menginvestigasi ini, problemnya adalah biasanya seratnya itu menjadi rendah. Indeks glycemicnya biasanya tinggi. Potensi untuk disimpan di dalam sel lemaknya menjadi lebih besar, belum ditambah lagi makan-makan ini ditambahin apa lagi biasanya? Ditambah sama gula pasir,